Lalu saya berjalan, berjalan, berjalan. Ada yang menjemput kemudian. Makin terarah jalannya saya. Lalu kemudian ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik. Lalu Rasulullah mengucapkan salam pada saya. Dan saya jawab. Rasulullah kemudian bilang seperti ini pada saya. Yusuf Mansur. Ibu kamu sudah menunggu di neraka. Ayo. Saya antar kamu kepada ibu kamu. Allah. Ternyata ibu saya sudah menunggu seperti bidadari surga. Pun saya di episode ini mengucapkan terima kasih yang betul-betul sangat kepada nenek saya almarhumah Guru Haja Iyo. Saya berterima kasih kepada bibi saya Ibu Haja Noni atau Ibu Haja Hurul In. Terima kasih sudah menghadiahkan banyak pahala kepada diri saya. Saya punya piutang. Lalu kemudian saya bikinlah itu atas izin Allah rumah-rumah tahfiz agar mengalir bacaan-bacaan anak-anak santri kepada ibu saya. Betul, saudara. Apa ya motivasi saya ketika saya menulis buku? Salah satu motivasi saya adalah agar kemudian setiap huruf yang saya tulis bisa menjadi amal soleh juga buat ibu saya, buat bibi saya, buat nenek saya, dan buat perempuan-perempuan hebat yang mendampingi hidup saya, termasuk istri saya yang saat ini melihat. Ayah doakan nak mudah-mudahan Wirda, Kumikul, Hafiz, Aisyah yang saat ini ada di depan layar kaca wisata yang saya tuju. Ustaz doakan juga buat semua anak-anak Indonesia agar semuanya bisa menjadi anak-anak yang taat berbakti pada orang tua. Jauhi maksiat, karena maksiat itulah keburuk-buruknya keburukan. Bila mana anak dan semua berzina, maka yang dihisap juga bukan cuma kita, tapi juga ibu kita. Allah Akbar. Saudara yang minum, luar itu saudara yang diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara yang ambil harta haram, lalu orang itu saudara ikut dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tobatlah saudara, mungkin saudara tidak menghina langsung ibu saudara, tapi dengan saudara melakukan maksiat, sesungguhnya saudara sudah menghina ibu saudara. Bagaimana saudara mengaku sayang kepada ibu saudara? Pakailah jilbab, tutuplah aurat, hidup yang bersih. Jadilah seorang ayah yang baik menjadi dengan jalan yang halal, agar orang tua kita tidak tersiksa nanti di kuburannya dan di hari akhir. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin. Wa'afina wal muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin. Ya Allah, selamatkan kami dan selamatkan semua orang-orang yang beriman kepada-Mu, ya Allah. Termasuk dari perbuatan-perbuatan yang bisa membuat orang-orang tua kami menjadi susah. Baik perbuatan di dunia, apalagi perbuatan yang akhir. Selamatkan kami dari perbuatan buruk dan maksiat kami. Lebih lagi selamatkanlah ibu-ibu kami, ya Allah. Bapak-bapak kami. Dari perbuatan buruk kami yang mengalir pada mereka, ya Allah. Rabbana hatimu di dunia hasanah. Wabila akhirat yang sana tawakin adalah benar. Alhamdulillah. Selamat hari ibu. Saya dan segenap kru wisatawan tapi mengucapkan semua ibu berbahagia yang muslimah dan kemudian diantar oleh Allah dan Rasul yang masuk ke surga. Amin. Ya Allah, doakan kami anak-anak Indonesia mudah-mudahan menjadi anak-anak yang juga nanti memiliki anak-anak yang berbakti kepada kita semua, kepada kami. Akhirul kalam. Nasrullah fatul karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.